Halo guys, inilah penampilan terbaru Arya Saloka. Di mana Arya Saloka mengunggah sebuah video di akun sosial medianya dengan caption, "Sudah lama tidak posting." Arya Saloka pun terlihat begitu tampan dengan penampilan barunya. Netizen pun mengatakan, jika aura Arya Saloka kembali bersinar pasca dirinya digadang-gadang kini menjadi seorang duda yang telah resmi bercerai dari Putriana. Di mana secara tidak langsung, statement dari kakak Putriana mengatakan jika adiknya telah berpisah. Dan secara mengejutkan, muncullah beberapa foto saat Manda merayakan hari ulang tahunnya pada bulan Desember kemarin. Di mana perayaan ulang tahun Manda digelar secara tertutup di rumah Amanda Manopo, di mana orang-orang terdekatnya yang datang ke rumah Manda. Kira-kira siapakah orang spesial di belakang layar yang telah memberikan kejutan untuk Manda di hari ulang tahunnya? Selain itu, Manda pun merayakan hari Natal bersama orang-orang terdekatnya. Manda pun terlihat begitu cantik dengan penampilan barunya. Selain itu, netizen pun kembali dibuat gagal fokus dengan postingan Putriana saat dirinya jail kepada para didatika ketika sedang ngedance. Di mana terlihat Putriana ingin sekali mencuri perhatian warganet dengan konten yang ia buat. Putriana pun terlihat begitu enjoy. Meski video dirinya yang sedang mencium seorang pria telah viral di media sosial. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar.